Belajar itu wajib. Nggak ada istilah terlambat. Mau gede, mau kecil, mau pendek, mau tinggi, mau muda, mau tua, nggak ada istilah terlambat. Belajar, belajar, dan belajar untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu. Nggak kayak si John. Lemprak, lempuk, lemprak, lempuk. Orang itu harus update, mengikuti perkembangan zaman, ya tak? Semua harus kita mengerti, harus paham. Itu kalau berilmu kan beda, nggak gampang ditipu orang, nggak gampang dibohongin orang. Lo ngap lo si John, lontos doang modalnya. Luar biasa si Brekele. Udah umur tapi wah luar biasa, ini bisa jadi contoh ini. Kalau ngelihat mukanya mah pengen mistol telaknya, tapi bagus dia yang dikasih contohnya nih, kasih contoh nih. Anak muda sekarang mah gak ada apa-apanya. Masih haus ilmu dia ini. Oh, tulisannya kebalik, Bre. Oh, diamput. Oh, alah. Bre. Lo belajar alasan gak disuruh bini aja kan? Hah? Belajar apaan? Belajar tulisannya kebalik. Sok-sokan belajar lo. Jon, orang lagi serius juga. Serius? Lagi konsen nih, Jos. Belajar apaan? Saya semua saya pelajari, Jon. Oh. Orang hidup itu harus tahu. Kita itu harus update, ngerti nggak update? Iya, itu gak ada kata terlambat. Iya, tapi yang benar belajar. Kita itu harus dinamis gitu. Enggak statis aja. Bongap. Mau belajar apa? Ayo. Mau tanya apa? Ayo. Ayo sekarang, ilmu astronomi ayo, kedokteran ayo, fantastik ayo, ilmu biologi ayo. Udah, oh, pusing dengerin lo. Terus kalau udah baca ini udah jaminan pinter. Loh, buku itu, baca buku itu, cendela ilmu, cendela dunia, itu loh. Jadi kalau dengan baca, tak waplok kamu. Cengengesan kalau ya udah. Aku kalau nggak penting nggak ngomong, Jon. Iya, mau jendela nama dunia kayak jendela rumah kayak coba tak tes aja. Tes kamu sampai di mana? Kamu lihat dong. Nih, yang saya pelajari apa? Kamu mau ngetes apa? Mau ngetes apa? Percaya. Udah. Ya, ntar dulu. Nih. Dari buat baca komik, mainan anak, baca Primbon. Ayo, sampai apa yuk? Enggak usah yang jauh-jauh. Sekarang yang gampang aja. Jangan. Ini pertanyaan gampang, dengerin. Bagaimana caranya masukin gajah ke kulkas? Itu aja nih.
ini bukumu setiap hari pagi sore katanya kamu rajin baca ilmumu sampai lebih-lebih luber kemana-mana. Pertanyaannya gampang, bagaimana caranya masukin gajah ke kulkas? Ya tapi kalau tanya ya pakai logika lah. Logika, kulkas ada, gajah ada. Iya, nah. ilmiah kan kelihatan nah, bisa. Sekarang gini John, nah. Kulkas itu ukurannya piro? Ya semeter ada, 1,5 meter. Terus meteran. Gajah tingginya berapa? Ya paling 2,5-3 meter. Itu udah mentah itu pertanyaan. Mana bisa gajah masuk kulkas? Kulkasnya segede apa? Itu kalau tanya itu pakai logika ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Ini bisa independen apalah. Kalau yang begitu saya enggak saran, enggak logika enggak bisa. Gimana caranya masukin gajah ke kulkas? Gampang. Kulkas dibuka, gajah dimasukin, tutup pintunya. Kulkas dibuka. Nah, iya, apa susahnya? Gajah masukin. Ah. Oh, iya. Benar enggak? Ya udah. Lakunya pinter. Nah, masih kurang terima. Nah, kurang terima nih. Tarsan. Ya Tarsan ini kan cakup amben dilodolanan kok Tarsan. Urusan Tarsan rasa takon karo aku. Tarsan itu udah enggak jauh. Tarsan itu tempatnya di hutan. Temennya binatang semua jadi temennya Tarsan. Pinter. Mau ke arah mana pertanyaan? Ayo. Nah, sekarang gelantungan enggak pakai baju ya kan? Iya. Pakai ini doang tuh. Udah apa lah masalahnya? Aku dulu kan pernah Tarsan. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau Tarsan ulang tahun, kan temennya binatang semua tuh. Diundangin semua sama Tarsan tuh. Nah, siapa yang enggak datang? Gampang. Ya datang semua toh, John, sahabat kok. Ada yang enggak datang? Datang semua pasti. Gajah. Kok bisa? Gajah masih di dalam kulkas tadi. Belum keluar. Belum dikeluarin di dalam kulkas. Pagi sore baca buku. Udah cuma alasan ya. Biar enggak disuruh kerja sama bini ya. Musim hujan gini lapar ya, Jon. Ah, lu enggak usah alasan lu gara-gara itu lu semalam kan jatahnya ronda di pos lu enggak ada. Mana? Cuacanya dingin, Jon. Ya dingin ya, tapi ya nongol lah, itu kan kewajiban ronda. Kalau dingin itu kan awalnya lapar ya, Jon. Lapar semalam tuh saya tuh masak mie instan. Pas ada telur lagi, telurnya dua sekaligus. Cacain itu pakai ini, rajangin itu daun sawi. Nah, ngomong doang sama giliran ada enaknya aja nggak inget teman lu. Gua amat lu asal makan mah nggak inget lu. Udah dingin-dingin kita masak mie panas panas, telurnya lurung. Habis itu, habis ya? Habis, kenyang banget kan? Udah pakai cabai lagi, dicacain cabai. Giliran mau makan, sebuka kulkas. Sausnya gak ada, cok. Aduh, agak kecewa saya. Aduh, anak lu kali ini ngambil. Enggak, saya gak punya saus. Berarti ya bini kan tinggal lo, anak sama bini lo gak ada. Iya, dia sama, gak ada saus. Ya, kembalian saus sama saya, bro. Oh, itu, bre. Kan gue inget tuh. Sebelum lo bangun rumah, di pojokan rumah lo tuh kan ada pohon tuh, kan sampingnya kuburan tuh setan, berarti itu bre. Ada kuburan ya? Ya itu saus, kenapa? Tadinya gak di... Sotoy! Udah bukannya sotoy. Anak lo gak doyan saus, bini lo gak doyan. Nah itu kemana itu saus? Kalau gak setan itu. Sotoy! Kenapa? Nah, kebetulan waktu itu si gajah juga lapar. Masak mie, sausnya diduluin sama dia. Kan di kulkas masih ada gajah, belum keluar. Oh mbak. Yoi. Kenapa tak nasi? Hah? Kenapa nasi? Iya, aku Rene kan. Sudah susah. Ini kat ya, cerita. Cerita.
Hahaha.